Nah, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita berjumpa kembali sehubungan dengan akan dibukanya pendaftaran untuk Simama Poltekkes di tahun 2022 yang merupakan jalur ujian CBT ya. Nah, jadi dari kami harus mempersiapkan diri. Nah, jadi bagaimana caranya supaya nantinya adik-adik bisa mendaftarkan diri di Simama Poltekkes Kemenkes tahun 2022, maka adik-adik boleh login dulu dan membuka di websitenya. Nanti kita akan coba bahas di sini. Sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, nah bagi adik-adik kami yang masih awal melihat tentang Simama Poltekkes Kemenkes tahun 2022 dan belum mempunyai akun atau juga sudah punya akun. Nah, mungkin yang sudah punya akun boleh nanti melihat di sini, coba diamati. Di sini pertama kalian harus membaca dulu ini ya. Jadi boleh dibaca dulu apa yang penting ya kan. Nah, jadi di sini ada lengkap, adik-adik boleh lihat semua. Nah, untuk alurnya di sini buat akun dulu ya, buat akun dulu, kemudian nanti login, kemudian pilih kampus ya, prodi. Nah, jadi dalam memilih kampus atau prodi ini, yang pertama boleh kamu cek dia lokasi tempat tinggal gitu ya. Jadi artinya kalau bisa tidak mengambil sampai keluar gitu. Nah, kemudian cetak tagihan pembayaran, kemudian dibayar ke bank, kemudian isi biodata dan unggah rapot, unggah foto, review biodata, cetak kartu gitu. Jadi kalau misalnya sudah fix, berarti kalian boleh mencetak kartu gitu ya. Nah, kemudian untuk jadwalnya adik-adik boleh lihat di sini. Nah, pendaftaran itu dimulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 21 April 2022. Nah, jadi untuk pelaksanaannya itu di ujian CBT periode pertama 25 April 2022, 30 April 2022. Nah, dan ujian CBT periode kedua itu di bulan 5 ya, tanggal 9 sampai 14 Mei 2022. Nah, untuk pemeringkatan dan nominasi 17 Mei sampai 18 Mei 2022. Nah, jadi pengumumannya nanti hasil akhirnya itu di 19 Mei. Nah, untuk pendaftaran dan uji kesehatan itu 20 Mei sampai 25 Mei. Nah, jadi nanti juga diinfokan untuk nominasi yang lulus ujian kesehatan itu 27 Mei 2022 dan akhirnya nanti 31 Mei. Dan untuk registrasi di pemberkasan mahasiswa, boleh kalian lihat di sini tanggal 2 Juni 2022 sampai 10 Juni 2022. Nah, kalau untuk masalah registrasi itu di tergantung nanti Poltekkes yang ada 7 ya. Nah, jadi itu yang paling utama kalian cek dulu sebelum nanti membuat akun gitu ya. Nah, ini penting dulu. Nah, jadi bagaimana cara membuat akun? Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi kita boleh klik kemari ke kembali halaman utama. Nah, jadi nanti adik-adik boleh membuka di Simama ya, garisdep.kemkes.go.id. Nah, ini linknya boleh disalin nanti. Jadi boleh kamu nanti lihat di deskripsi ya. Ini linknya, baru langsung klik saja. Nah, di sini adik-adik mungkin yang pertama bagi yang belum punya akun gitu ya. Jadi bagi adik-adik kami yang belum punya akun, boleh mengklik di sini. Yang ini belum punya akun, adik-adik langsung klik di sini. Nah, dengan ini menyatakan bahwa saya sudah membaca semua informasi serta peraturan yang disediakan. Nah, ini silakan dibaca. Dan adik-adik mau lebih jelas lagi, di sini boleh download ini.
Nah, boleh langsung print ya. Jadi silakan di download ini semua tata caranya. Jadi langsung download, kemudian dari kami kurang yakin boleh mencek kembali. Nah, ketika sudah di download atau sudah dibaca, maka adik-adik tinggal klik setuju dan lanjutkan. Nah, ketika setuju dan lanjutkan ini, namanya boleh diisi ya, sesuai dengan ijazah terakhir, kemudian tempat lahir, nomor HP, emailnya. Email ini jangan sampai lupa nih, artinya email yang kau masukkan itu jangan lupa gitu. Ketika nanti membuka informasi dalam email, kamu lupa lagi gitu, artinya tidak ingat password gitu. Jadi jangan asal-asal buat email, mau hendaknya dia emailnya itu adalah yang sering kamu gunakan. Dan kalau boleh, kalau ketika misalnya baru emailnya juga, maka adik-adik boleh salin atau boleh catat gitu passwordnya, kemudian nama emailnya. Kemudian untuk jenis kelamin silakan dipilih, kemudian tanggal lahir silakan dipilih di sini. Setelah ini nanti adik-adik boleh klik lanjut gitu. Jadi nanti inilah dasar pertama. Jadi nanti kalau misalnya kita buat contoh ini namanya si H, kemudian tempat lahir misalnya Medan misalnya gitu ya. Kemudian nomor HP-nya, jenis kelaminnya laki-laki. Misalnya di sini kita anggap tahun 2002 ya. Ini tahun sini tahunnya jangan salah biar jangan. Ini tahunnya di sini. Kita terus geser ke bawah ini. Mungkin tahun 2005 ya. Tahun 2006 misalnya, tahun 2004. Ah, tahun 2004. Kemudian Maret gitu kan. Udah. Kemudian tanggal nih, selesai. Kemudian nomor HP misalnya 0821 misalnya kan. 3456678 misalnya gitu. Kemudian emailnya kita buat sini. Ruang gitu ya, ruang para bintang, para bintang at gmail ya, at gmail misalnya nih, misal ini ya. Nah, gitu. Jadi adik-adik jangan sampai lupa gitu ya. Ah gitu, kita buka di sini. Oke, baru nak muncul di sini alamatnya dari isi misalnya jalan X misalnya kan, pilih provinsi misalnya contoh di mana tadi, Sumatera Utara ya dong ya, Sumatera Utara, kemudian kecamatannya, pilihan kabupatennya apa, misalnya kita ambil tadi Medan, kecamatannya di sini misalnya Johor, kelurahannya apa, sini kita ambil nih, kelurahan X misalnya gitulah, ya, kita lanjut gitu. Nah penggunanya harus lebih dari 6 karakter. Jadi misalnya ini, karena gini, nama pengguna ini hendaknya memang katanya lebih dari 6 karakter, hanya variasi angka dan huruf saja, tidak boleh ada spasi. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi misalnya adik-adik misalnya buat contoh nih ruang gitu ya, ruang ya kan 12. Ah gitu. Jadi harus ada angka juga ya. Jadi dia 6 kemudian harus ada angka. Nah, jadi ketika misalnya huruf semua, maka ini pasti username tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi adik-adik ketika misalnya membuat nama user ini, username tadi ini, ya, harus ada huruf dan angka, minimal 6 karakter. Karena kalau misalnya kita buat gini, misalnya 12, ini kan bisa nih. Tapi kalau misalnya kita buat gini, nggak bisa. Jadi sesuai dengan ini, 6 karakter. Oke, jadi ini kan masih 5, berarti kita buat sini ruang, ruang 12 misalnya. Oke, paham ya? Kemudian kata sandi, boleh dibuat misalnya 12, misalnya 3, 4, 5. Ini nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke, kemudian di sini ada 8 dikurang 2 pertanyaannya, ya udah. 8 kurang 2 berapa? Jangan salah juga, 6 ya kan? Oke, langsung kirim. Apakah Anda yakin? Kalau misalnya sudah yakin, langsung oke kan? Nah, dia berhasil nih. Oke, jadi kita ingat tadi, password apa kita tadi kan, di sini jangan lupa nih, ruang 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah jadi kalau misalnya ini kita anggap ini. Jadi di sini kan, adik-adik sudah punya akun nih, ya kan? Jadi adik-adik tinggal
sudah punya akun. Nah, jadi ya dia tinggal masukkan di sini. Ya, kita tinggal masukkan tadi ruang ruang 12 ya. Nah, kata sandinya apa? Nah, kata sandinya tadi 1 2 3 4 5 6. Nah, pertanyaannya 7 kurang 5 2, jangan salah. Langsung masuk gitu. Dah. Gitu. Nah, baru adik-adik nanti tinggal muncul kemari, proses pendaftaran. Tinggal adik-adik buka di sini. Ah, ini. Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan program studi ya. Nah, di sini peserta dapat memilih 2 hingga 3 pilihan program studi. Data yang sudah disimpan tidak dapat diubah lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita pilih misalnya Kemenkes dan Pasar, ya kan? Nah, kemudian di sini kita ambil pilihannya. Ini misalnya Kemenkes Malang, di sini ini misalnya kita pilih. Saya ingin memilih 3 program studi. Nah, kalau misalnya memilih 3, tinggal kamu klik di sini. Jadi kalau kamu misalnya hanya milih 2, ya 2. Nah, kalau misalnya kamu memilih 3, kamu boleh lanjut kemari. Gitu ya. Nah, silakan boleh milih di sini misalnya Kemenkes ini. Nah, di sini misalnya contoh. Oke. Jadi setelah kamu pilih program studinya, adik-adik boleh langsung simpan. Nah, Anda yakin, oke. Sesudah Anda yakin, pilih lokasi ujian. Nah, pilih lokasi ujian misalnya Denpasar misalnya. Kabupaten mana misalnya ini. Nah, pilih pembayaran banknya mana? Mandiri, BNI, atau Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi adik boleh pilih misalnya BNI gitu ya. Nah, jadi kita tinggal simpan lokasi. Oke. Nah, di sini adik-adik boleh langsung cetak tagihan dengan klik tombol cetak. Harap membaca tagihan dengan seksama. Kemudian lakukan pembayaran sesuai dengan jadwal tertera. Segala kesalahan data. Nah, setelah nanti adik-adik cetak tagihan dan sudah bayar nantinya seperti ini. Ini kan ada nih. Nah, seperti ini. Nah, kan? Jadi adik-adik boleh langsung cetak ini. Langsung di print. Kemudian di sini ada, perhatikan. Kan ada 3 pilihan tadi. Nah, nomor akunnya ini. Kemudian untuk keterangan itu pendaftaran. Jadi masa awal 13 Maret nanti kamu bisa mulai ya. 13 Maret ya kan, sudah ini kan sudah kita buat. Jadi masa akhir pembayaran 16 Maret ya kan. Jadi di sini tanggal 23/59 nominalnya sekitar 125.000 jadi dibayar. Kalau misalnya dari misalnya contoh BNI online silakan dan seterusnya gitu ya. Kalau mau langsung dari banknya juga bisa. Jadi tinggal cetak aja bawa ke bank ya. Oke. Nah, jadi setelah nanti ini sudah dibayarkan baru nanti adik-adik bisa mendaftarkan atau melanjutkan ke halaman berikutnya ya. Itu dia. Oke. Nah, jadi sesudah nanti adik-adik membayarkan, maka adik-adik akan boleh memilih ini semua nih. Nah, jadi seperti inilah contohnya, boleh nanti adik download di panduan yang tadi. Isikan semua data-datanya dengan benar, ya kan? Kemudian nanti jangan lupa simpan ya, di sini simpan. Kemudian setelah itu masuk di unggah rapot, unggah rapot ya, unggah rapot nanti data-datanya semua masukkan. Kemudian masukkan rapotnya, namamu apa, SMA apa, NPSN-nya apa, jangan lupa dicatat NPSN, jenis sekolahnya apa, madrasah, SMK atau yang lain ya. Akreditasinya jangan lupa, jurusannya jurusan ke apa, IPA, IPS gitu ya. Nah, alamat kamu, alamat sekolahnya ya, sorry. Alamat sekolahnya, kemudian lanjutkan. Nah, lanjutkan ke tahap unggah rapot. Nah, di sini, unggah rapot kamu, ya kan? Nah, di sini mahasiswa kertas PKM, ya. Surat keaslian rapot. Nah, ya diurus nih, surat keaslian rapot. Jadi, artinya kamu bisa mengurusnya ke sekolah. Rapot semester 1, rapot semester 2, rapot semester 3, rapot semester 4, rapot semester 5, dan semester ini semester 5 ya. Oke, tinggal simpan. Harusnya scan aja. Gitu ya. Nah, jadi setelah ini semua, baru nanti inilah dia untuk dokumen yang diupload. Jadi, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5, rata-rata nilai matematika 1 sampai semester 5, rata-rata nilai bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris, ya kan, semester 1 sampai 5. Akreditasi sekolah, kriteria asal ya. Jadi di sini
tata laksana input data dan upload dokumen portofolio itu ya inilah gitu. Jadi ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau ada. Nah, tapi di sini tidak perlu diupload gitu. Nah, jadi scan nilai rapor asli dari semester 1 sampai 5 gitu ya. Jadi perhatikan di sini untuk nilai matematika pada semester 1 sampai 5 yang dilihat itu hanya nilai pengetahuan. Kemudian ini juga nilai pengetahuannya. Jadi yang dilihat itu nilai pengetahuan. Nah, jadi kamu upload ini, oke? Nah, jadi kamu masukkan nanti di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi kamu tinggal masukkan semua di sini. Nah, kemudian setelah itu selesai, data kesehatannya nanti diisi, ya kan? Diisi tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kemudian buta warna atau tidak, pendengaran normal, cara bicaranya, ya, silakan diisi juga dengan tepat. Kemudian nanti baru upload foto, ya kan? Nah, di sini fotonya harus maksimal 150 KB ukuran JPG atau PNG. Nah, jadi kamu tinggal pilih choose file ya. Jadi minimal 150, maksimal 150 KB, bukan minimal. Jadi boleh nanti kamu potong di sini ya. Oke. Setelah kamu potong jadinya seperti ini. Nah, oke, sesudah dapat misalnya fotonya langsung simpan. Kemudian nanti boleh kamu lihat seperti ini. Nah, ya. Oke, data orang tua. Nah, kirim data. Nah, jadi di sini nanti terakhirnya data yang saya masukkan adalah benar. Jika terdapat data palsu, maka dinyatakan gugur. Nah, kirim data. Seperti itu. Nah, jadi disinilah kamu akan mencetak kartu pesertanya. Nanti akhirnya seperti inilah dia kartunya. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti dilaksanakan. Mudah-mudahan dari kami sukses selalu. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Audio Jungle.